Nih guys, kita spill solid dari limbah sawit. Kita langsung kasih makan ternaknya. Kira-kira apa mau ya? Kalau tanpa campuran kita tes. Seperti apa? Hujan semalam ya guys ya. Jadi lokasinya banjir. Tuh, dipanggil langsung datang semua ya. Ada darah semua. Udah pindah-pindah, nanti keinjak ini. Aduh. Ini licin guys ya. Aduh. Oke. Kita taruh sini aja. Nah, langsung digaruk-garuk ya guys ya. Tuh, langsung garuk-garuk dia ya. Ini tanpa campuran ini ya. Ya seperti begini ya guys ya, kalau tanpa campuran. Jadi kurang semangat dia. Saya enggak begitu suka ya guys ya kalau tanpa campuran. Memang harus ada media lain ini guys untuk dia suka, yaitu seperti dedak bekatul, baru dia suka ini guys. Kalau cuma solid saja kayaknya kurang begitu diminati nih guys. Enggak begitu diminati nih guys solidnya kalau tanpa campuran. Kalau pakai campuran baru diminati. Wow.
Ini sudah tidak ada reaksi ya. Tanpa campuran, hasilnya enggak maksimal, harus pakai bedak bekatul. Yes, kita campur bedak bekatulnya biar maksimal. Jalan semua ya penduduknya ya. Saya suruh menyerang di sini. Nah, ini kelincinya sudah menyerang ini, guys. Mantap. Tidak ada reaksi ya, guys ya. Kalau tidak ada campurannya, nggak begitu makan dia. Apa, Vi? Ini masuk ke YouTube saya dia. Hujan, Vi. Tempatnya becek ya, yes. Ini kalau musim hujan begini modelnya nih, guys. Nah, kita tambah dedak. Baru kita tambah ini, baru dia mungkin makan. Baru dia makan ini, guys. Nah. Ya, baru dia makan. Kita aduk-aduk, guys ya. Tapi kalau cuma begat solid saja kurang mau dia. Ya harus ada media lain untuk merangsang nafsu makannya, guys.
Oke, kita tutupi. Oke, kita bawa lagi, guys. Kita melintas lagi. Tempat banjir-banjir. Lele itu, guys, lelenya menyeberang kemana-mana, soalnya lagi banjir kolamnya. Kalau ini sudah dipastikan 100% ya, guys. Pasti main. Tumpuk saja di sini. Terus untuk meratakan, tidak aduk. Biar dia merata. Ini kebanyakan air ya, karena air hujan. Nah, dia campur baru dia mau ya, tapi kalau enggak campur enggak mau. Ini baru dia mau ya. Tuh, baru dia mau ya, guys ya, kalau dicampur bekatul. Tuh, ada yang tertanam itu. Karena solidnya seharusnya tidak terlalu banyak airnya ya, karena kena hujan, tidak lupa ditutupi, jadi teksturnya sangat tenggelam. Nah, ini tenggelam ya.
Oke guys, mungkin sampai di sini ya vlognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.